Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah, di video kali ini saya mau mencoba bermain game PS3 ya. Ini dalam keadaan hidup di HP Samsung Galaxy J2 Prime teman-teman ya. Ini asli nih, tanpa emulator-emulatoran ya. Tuh. Di sini saya akan masuk dulu ke user 1 karena saya menggunakan PS3 seri 4000. Di sini saya akan aktifkan dulu untuk enable-nya teman-teman ya. Oke, jadi di HP Samsung J2 Prime ya juga bisa bermain game PS3. Jangankan bermain game PS3, bermain game PS4 juga sebenarnya bisa teman-teman ya. Jadi yang perlu kita butuhkan itu adalah ini nih, kabel USB OTG yang kemudian tersambung ke USB dan ke HDMI teman-teman. Jadinya kita bisa bermain game PS3 di TV, di HP jadul teman-teman, di HP Samsung Galaxy J2 Prime tuh. Mantap banget. Di sini kita coba bermain game apa ya? Di sini kita coba bermain game GTA 5 teman-teman ya. Tuh, ini beneran nih. Ini dia GTA 5. Kita coba bermain game GTA 5 di Samsung Galaxy J2 Prime. Oke, sudah mulai kebuka teman-teman ya. Di sini agak gelap nih. Nah, dinyalain begini aja nih biar terang nih, mantap. Oke, inilah dia GTA 5 di Samsung Galaxy J2 Prime teman-teman ya. Wih, gelap banget. Suaranya kecil banget teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah untuk game GTA 5 di Samsung Galaxy J2 Prime. Yang suka nge-lag pas main game, lihat tuh. Beneran pakai stick, beneran offline, nggak online. Nah, di sini kita bisa naik mobil. Ini asli nih, tanpa emulator teman-teman ya. Cuman suaranya nggak bisa lebih kencang lagi nih. Bisa naik mobil. Ini offline nih teman-teman ya. Asli bermain di Samsung Galaxy J2 Prime yang tolol, yang kentang banget gitu kan. Jadi Samsung Galaxy J2 Prime itu bisa bermain game GTA 5 teman-teman ya. Gila, grafiknya bagus banget. Nah, ngebut banget. Coba kita turun dari mobil teman-teman ya. Oke. Gila, keren banget tuh mobilnya. Kita akan jadi begal dulu. Jadi begal dulu, teman-teman. Nyari mobil yang bagus. Di sini saya mau coba nyari mobil atap terbuka teman-teman. Nah, ini dia. Wah, malah lewat. Oke, dapet. Main GTA 5 di Samsung Galaxy J2 Prime, gila teman-teman. Oh, mobilnya benar-benar bagus. Hey,
Ini juga bisa ditutup atapnya, teman-teman ya. Nah. Ini asli sedang main di Samsung Galaxy J2 Prime. Bisa teman-teman lihat sendiri, bisa belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, turun dari mobil. Jadi ini bukan video, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat untuk analognya diputer-puter. Nah, mantul pokoknya. Di sini kita juga bisa ngebegal. Oke. Langsung ada polisi ini. Ntar kita buka dulu atapnya. Belakangnya pecah. Untuk lampunya belakangnya ternyata udah hancur. Uish. Gak nge-lag sama sekali, teman-teman ya, walaupun main di HP kentang. Gak bisa belok ini. Kenapa ini? Oh, pantas aja bannya penyok, teman-teman ya. Pantas aja gak bisa belok, bannya penyok. Wah, mati, teman-teman. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah bermain game di GTA 5 apakah bermain GTA 5 di Samsung Galaxy J2 Prime ini real atau fake? Silahkan bisa komentar sendiri di kolom komentar. See you in the next video.